the dust. I was born to the dirt. I shout. Ngolo Kanté nampaknya akan berpeluang balik ke Liga Inggris. Ia dilaporkan menjadi incaran West Ham United pada bursa transfer musim panas 2024. Kanté menjalani kesuksesan yang luar biasa di Liga Inggris beberapa musim silam. Ia berhasil menjadi juara bersama Leicester City dan Chelsea. Namun dalam musim terakhirnya dengan The Blues pada 2022-2023, pemain berusia 33 tahun itu diterpa cedera panjang sehingga hanya bermain dalam 7 laga saja di Liga Inggris. Kanté lalu dijual ke klub Liga Arab Saudi Al Ittihad pada musim panas 2023. Pemain bertubuh mungil itu pun kembali menjadi sorotan dalam pagelaran Euro 2024. Ia bermain apik bersama timnas Prancis dengan selalu menjadi pilihan utama selama turnamen dan juga dalam pertandingan persahabatan. Di Euro 2024, Kanté juga beberapa kali meraih penghargaan Man of the Match. Sayang, Prancis harus kalah di babak semifinal melawan Spanyol yang menjadi juara Euro 2024. Melihat kegemilangan Kanté yang belum pudar, West Ham tertarik untuk merekrutnya pada musim panas ini. Tim asuhan Julen Lopetegui itu sedang menjajaki kesepakatan untuk mendatangkannya ke London Stadium. The Hammers masih dalam tahap awal dan masih harus dilihat berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk merekrut gelandang bertahan kelas dunia tersebut jika Al Ittihad memang bersedia melepasnya. Kontraknya sendiri saat ini masih tersisa 2 tahun lagi hingga 2026. West Ham dikabarkan menargetkan 4 atau 5 pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Sebab mereka ingin memberikan sang pelatih anyar sekuat yang kuat untuk musim perdananya di klub asal London itu. Selain Kanté, West Ham dilaporkan juga tertarik mendatangkan Aaron Wan-Bissaka dari Manchester United. Kemudian juga ada nama pemain sayap Arsenal, Rex Nelson, dan back Ogé Sinis, Jean-Claire Todibo, yang masuk dalam radar incaran mereka. Sejauh ini, West Ham sudah mengeluarkan dana sebesar 60 juta pound sterling atau sekitar 1,25 triliun rupiah untuk mendatangkan back Wolverhampton Wanderers, Max Kilman, dan penyerang muda asal Brazil, Luis Guilherme. Mereka juga baru meresmikan transfer Amadou Onana dari Everton.